pelayaran Sentra Antasari, diinformasikan telah terjadi kebakaran di Sentra Antasari Banjarmasin. Jadi kunci pun dari kemana? 4 talo tuh kendaraan keluar. Itu di belakang Antasari. Belakang Sentra. Thank you.
Dar. Lagi terlal. Udah. Wah, bawahan. Bantu di belakang lagi. Seru lagi naik ke rumah Bugis Bandar dah. Kau di belakangnya. Blok yang ada lo. Kesudah terbakar sudah. Jebol. Tiga membubuk sudah. Cari banyak kita sini. Rumah sebelah tuh membubuk udah di dalam tuh. Jebolakan dong. Banyak anak habis. Ada dia tukang supply tadi.
Waduh, apinya. Blok sebelah. Tahan ke bawah ini kita dulu. Lipat tuh, belum. Habis bajunya. Airnya nggak ada lagi, Cok. Di atas sini, Cah. Banyak kali, banget sebelah. Angkat.
Gue robek, cok. Naik-naik lagi pakai mesin apa? Pakai tangki tadi lah. Pakai tangki. Tapi manu lo menyuplai lagi lo. Rabit tanganku dah. Kacak sing. Kambing di sini nih. Ini ada kejejakan nih, semen nih. Bunyi naik. Naik. Besayakan bunyinya nih, tuh membungkar tuh. Besayakan atasnya. Jangan orangnya. Sengnya aja. Awas ada orang di bawahnya tuh. Awas ada orang di bawah.
langsung ngirang, cok. Hilang. Waduh. Hilang, cok. Banyak poceran, ngeles pocernya coberan, cok. Mantap. Thank you.
Jadi untuk api sudah mengeluarkan asap putih, sudah hampir padam. Jadi ini kami lagi menunggu air suplai. Sebenarnya tadi cuma menggunakan unit tangki. Dan satu kendalanya bagi saya, untuk mata saya nggak bisa lihat karena nggak pakai kacamata. Kacamata saya ketinggalan di rumah. Jadi untuk api berterang. Jadi hampir ratusan unit pemadam kebakaran yang memenuhi pasar Cetra, di belakang pasar Cetra Antasari, hitam lagi tuh. Saya diam-diam dulu. Ini udah api sudah 100% padam, tinggal pembasahan. Wih, berikan sekali. Nah, jadi untuk api sudah 100% padam. Tidak ada asap hitam. Jok-jok masih. Dan saya bingung bagaimana saya turun nanti. Adalah air berwarna. Rumah perkiraan belum tahu itu berapa yang terbakar. Jadi saya mau putuskan untuk turun ke bawah tapi jalan mana?
dari jalan turun. Karena saya udah mungkin takut di atas ini. Jalan turun tadi di mana? Tari jalan turun. Wah, berikat. Jatuh coy, sakit. Ah, lagi-lagi tangan gua lupa. Wah, cari jalan turun tuh. Jalan turun yuk. Nah. Eh, aku golong turun nih. Kita kasih jalan ya di bawah. Ngeri coy. Ngeri coy, gak bisa turun. Gimana? Wah, mengerikan turunnya nih. Aku kan udah pakai kacamata, kan udah melihat. Karena kawannya licin bener dah. Wah, ngeri coba. Tadi nyaman naik. Luka juga ya. Aku tadi naik gini sini. Turun aku gair. Eh, umur satu kami di atas. Hah? Ini bang jalan gak masih menyala lah. Eh, nomor satu kami datang. Aku umpet siapa-siapa kayak ini jergo. Intinya ada mau lihat aku nah, kacamata tadi tinggal. Ada mau lihat aku. Abus mata aku. Gua elah, siap. Aku ambil terus nih. Abis terus kita. PUBG ya, ah. PUBG kan? Oh, tugas banyak lagi nih. Tugas banyak banget. Oh, begadang-begadang gue tugas aja. Iya, dari malam. Ah. Tuh yang tangki itu siapa tuh? Oh, aku mau dulu nih, Bang. Oh, muka tadi. Eh, aku baru dulu nah. Siap om. Nah, kenapa ya pindah tempat nih? Hah? Tempat langsung nih mana? Tempat ya? Oke, di ini. Kada mau lihat nah, kada mau kacamata nih. Dulu nah? Videonya kirim lah. Wah, gampang gitu. Oh, lho, ada. Suri ada 4.17 dulu. Suri ada 4.17 juga. Anu aja karena di YouTube ada. YouTube, eh karena aku mah berat di YouTube. Oh dulu dong. Om. Ya, masih lah. Ya. Ya. Mantap,
Kirimlah videonya lah. Kan ada aja muncul kan elengnya. Hirang-hirang belakang. Eh duluan nah. Belum. Buat kena nih pas sepiguran. Eh bareng aja, sudah kena dibayarin untungnya. Ayo, Bet. Oh, thank you sungai baru. Jadi ini susahnya kalau ngejar api tak punya. Enggak bawa kacamata, jadi saya agak buram-buram ngeliatin orang yang badan gak jelas, jadinya temen jadinya gak nampak kelihatan. Kau udah melihat kacamata kok ada bambu? Gak tinggal. Parah kan rumah kayak apa? Buka. Tapi jauh pindah ada melihat di jalan. Untung main patah di motor aja. Nomor satu di atas ya. Nomor satu aku nah. Sampai. Ayo, eh.